Sabrina, ada apa ya? Tumben dia nelpon aku. Biasanya dia sulit dihubungi. Boro-boro diangkat telepon aku. Tapi tumben dia nelpon. Ada apa ya? Jangan-jangan dia marah sama aku. Kan aku selama ini gak pernah ngasih kabar ke dia. Halo, Sabrina. Loh, kok malah ditutup sih? Halo, Jo? Ya, Sabrina. Ada apa, Sabrina? Tumben nelpon aku. Pagi-pagi gini lagi. Gini, Jo. Sebelumnya aku mau minta maaf nih. Jarang beri kabar ke kamu. Oh, iya. Gak apa-apa. Itu aja yang mau disampaikan pagi-pagi gini. Oh, iya. Aku juga mau bilang nih. Pagi ini aku mau berangkat liburan bareng papa dan mama aku ke Bali. Aku juga ngajak si Novi dan si Fitri sahabat aku. Oh, oke. Okay. Hati-hati ya di jalan. Iya, makasih ya, Bebep. Maksud aku, Jo. Dah, Jo. Pesawat aku udah mau berangkat nih. Aku pamit dulu ya. Oke. Okay. Dah, Sabrina. Selamat datang di Pulau Dewata Bali, Pak. Perkenalkan, nama saya Suta Budiman. Oh, iya, Mas. Saya cek. Oke, kalau gitu, Pak. Selama Bapak di Pulau Dewata Bali ini, saya akan menjadi tour guide Bapak dan rombongan. Kalau gitu, mari saya antar Bapak dan rombongan ke penginapan. Sip, mari, Pak.